Kementerian Pertahanan Ukraina kembali merilis video penampakan terkini di kota Bakhmut. Diketahui kota ini menjadi wilayah di mana pertempuran sengit berlangsung antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dalam video yang dibagikan di Twitter pada Sabtu 13 Mei, sejumlah bangunan tampak terbakar. Sebagian besar bahkan sudah rata dengan tanah akibat dihantam rudal. Jika diamati lebih jauh, hampir tak ada lagi bangunan yang sempurna atau layak ditinggali. Kota ini taubahnya seperti kota mati yang diselimuti kesunyian. Serangan rudal yang datang silih berganti juga membuat kota ini mengalami kebakaran yang cukup parah. Bahkan setiap hari langit di kota Bakhmut selalu diselimuti asap kebakaran. Sebagai informasi, Bakhmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang dihuni sekitar 75.000 jiwa. Kota ini telah hancur akibat perang sengit yang berlangsung selama berbulan-bulan. Rusia berusaha menguasai Bakhmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bakhmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah.